Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar, amin. Jadi di sini kita akan membahasnya cara mengatasi untuk aplikasi CapCut yang mungkin sudah usang ya. Jadi ketika kita menggunakan template ya, biasanya kita akan mendapatkan info ya, dimana untuk aplikasi dari CapCut kita sudah usang. Nah bagaimana cara mengatasi agar CapCut kita tidak usang ya? Nah di sini untuk tips yang pertama buat teman-teman semua, nah di sini teman-teman bisa diperbarui saja untuk aplikasi CapCut-nya ke versi yang terbaru. Nah jadi sebelum diperbarui kita langsung saja masuk ke dalam Play Store seperti ini. Nah di sini sebelum kita memperbarui untuk aplikasi CapCut-nya, pastikan teman-teman diperbarui untuk Play Store-nya terlebih dahulu. Caranya tinggal kita klik di bagian icon profil kita di sebelah kanan atas, kemudian kita klik di bagian menu setelan dan di sini kita klik di bagian menu tentang. Kemudian setelah seperti ini, teman-teman tinggal klik saja di bagian update Play Store terlebih dahulu ya. Jadi kita update untuk Play Store-nya. Setelah Play Store-nya terupdate seperti ini, maka di sini kita tinggal update saja untuk aplikasi CapCut-nya ke versi yang terbaru. Di sini kita masuk ke Play Store, kemudian kita ketikkan saja untuk aplikasi CapCut seperti ini. Dan jika muncul menu fitur update di sebelah kanan, artinya untuk aplikasi CapCut teman-teman masih di versi lama. Nah, tips ya untuk mengatasi agar CapCut tidak usang, teman-teman bisa diperbarui saja untuk aplikasi CapCut-nya ke versi yang terbaru. Nah, kita klik saja seperti ini. Jadi, teman-teman tinggal diperbarui saja. Dan jika teman-teman ingin memperbarui secara otomatis, silahkan klik saja di bagian titik 3 di sebelah kanan atas. Ya. Kemudian, teman-teman tinggal aktifkan saja update otomatis ya. Agar ketika untuk aplikasi CapCut memiliki versi terbaru, kita juga bisa langsung menggunakan aplikasinya dan tanpa mengalami usang ya untuk aplikasinya. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk cara mengatasi aplikasi CapCut yang mungkin sudah usang. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.